Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadahumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu al-'azim. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap khutbah Jumat khatib mengajak diri khatib pribadi dan kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa inilah kita layak dan pantas dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka tugas kita di dunia ini adalah dua saja. Pertama, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat, sebagai laki-laki muslim yang baligh berakal, kita datang ke masjid ingin melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjemaah. Itu adalah salah satu cara kita meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bangun dari tidur, kemudian kita melaksanakan hajat kita di kamar mandi, kemudian mengambil wudu, mungkin ada yang mandi sebelum masuknya waktu salat subuh, kemudian kita menuju ke masjid musalla untuk melaksanakan salat subuh. Selesai kegiatan kita di rumah dengan melangkahkan kaki kanan, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Kita pun pergi sesuai dengan profesi dan aktivitas kita masing-masing. Ada yang mungkin siang hari sudah kembali ke rumah, ada yang mungkin sore, bahkan mungkin ada yang tengah malam. Ketika dia berangkat, anaknya belum bangun. Ketika dia pulang, anaknya sudah tertidur. Apa yang kita cari? Tak lain tak bukan, kita mencari karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita hidup ini butuh yang namanya harta untuk pangan kita, untuk pakaian kita dan keluarga, dan untuk papan tempat tinggal kita. Maka umat Islam tak dilarang untuk menjadi kaya,
bahkan dianjurkan untuk menjadi kaya. Karena kalau orang Islam tak kaya, siapa yang akan menyelesaikan pembangunan masjid yang masih terbengkalai? Karena kalau umat Islam tak kaya, siapa yang akan wajib membayar zakat untuk menyantuni fakir, miskin, mu'alaf dan lain sebagainya? Maka tak ada larangan dalam Islam bagi umatnya untuk berangkat pagi pulang petang, peras keringat banting tulang mencari rezeki, mencari harta yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengingatkan kita dalam surah yang kita bacakan di mukaddimah khutbah tadi, yang terdapat dalam surat ke-63, surat Al-Munafiqun, ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah sampai hartamu dan anak-anakmu membuat engkau lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Jumat, kita diperintahkan untuk sholat Jumat secara berjemaah di masjid. Ketika kita termasuk orang-orang yang melalaikan daripada perintah mengingat Allah, yakni melaksanakan sholat Jumat berjemaah, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang karena kesibukannya mencari harta, kesibukannya dengan anak-anaknya, bersenda gurau, bercengkerama dengan keluarga, sehingga membuat dia lalai daripada mengingat Allah, terkhusus hari Jumat ini untuk melaksanakan kewajibannya sebagai laki-laki muslim yang balik berakal, tak datang dia ke masjid sementara tak ada uzur syar'i karena kesibukannya akan harta dan keluarga, faulaika humul khasirun, maka sungguh mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Islam, agama kita, tak melarang kita untuk mencari harta, tak melarang pula untuk kita beranak pinak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar umatnya beranak yang banyak, sehingga umat Islam banyak mayoritas di atas permukaan bumi ini. Tapi jangan sampai itu semua membuat kita lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hari satu malam, waktu 24 jam disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita hitung-hitung berapa banyak waktu yang kita habiskan atau kita siapkan atau kita pakai untuk satu ibadah yang rutin dalam satu hari satu malam, yakni sholat 5 waktu. Andai kita sholat di masjid, butuh persiapan dari rumah, bersih-bersih, bersuci, berwudu, sampai nanti kita kembali ke rumah, anggaplah satu sholat itu membutuhkan waktu setengah jam, 30 menit. Sholat wajib 5 waktu kita ke masjid berjamaah untuk satu sholat 30 menit dikali 5, berarti 30 menit kali 5 ada 150 menit. 150 menit sekitar 2 jam setengah. Sementara kita punya waktu satu hari satu malam 24 jam. 24 jam kurang 2 jam setengah berarti tinggal 21 jam setengah lebih kurang. Kemana kita habiskan waktu 21 jam lebih itu? Sementara Allah hanya meminta kepada kita, itu pun kalau kita sholat berjemaah ke masjid. Kalau sholat di rumah, sholat di kantor, mungkin tak lebih dari 10-5 menit selesai. Allah berikan waktu yang cukup luas bagi kita untuk memenuhi kehidupan kita berbanding daripada kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah sampai waktu yang cukup banyak disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencari karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bercengkerama, bersenda gurau, menghabiskan waktu dengan istri, dengan orang tua, dengan anak-anak kita di rumah, membuat kita lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita cari ketika kita belikan kepada makanan, kita makan, kita konsumsi, maka itu akan menjadi busuk. Harta yang kita cari pergi pagi pulang petang, kita belikan kepada pakaian, kendaraan,
kita naiki, kita tunggangi, kita gunakan, itu semua akan lapuk. Tapi nanti harta yang kita kumpulkan, yang mana yang akan dapat menolong kita ketika kita berada di alam kubur, itulah harta yang kita infak belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita diingatkan agar jangan sampai harta dan anak-anak melalaikan kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat ke-10 Allah memerintahkan kepada kita, wa anfiku mimma razaqnakum, dan belanjakanlah apa yang sudah kami berikan sebagai bentuk rezeki kepadamu, min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang kalian yang namanya kematian. Allah perintahkan kepada kita semua setelah kita diingatkan agar tidak melalaikan daripada mengingat Allah ketika kita mencari harta dan bersama dengan anak keluarga kita. Apa perintah Allah? Setiap harta, setiap rezeki yang diamanahkan, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian, maka belanjakanlah harta tersebut di jalan Allah. Infakkanlah di jalan Allah untuk pembangunan masjid, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian yang namanya maut, kematian. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan ketika datang kematian, maka kalian akan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika nafas sudah tersengal, ketika nyawa sudah dikerongkongan, ketika sudah digambarkan, dinampakkan kenikmatan di surga dan kesengsaraan di neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika sakratul maut, jangan sampai kalian pada saat itu meminta kepada Allah dalam keadaan menyesal. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah kematianku ini walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sebentar. Apa yang akan dilakukan oleh orang yang sakaratul maut ketika dia meminta agar ditunda kematian, andai kata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sebenarnya tak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah bentuk penyesalan, satu harapan yang tak mungkin dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi andai kata, kata Allah, dipenuhi permintaan itu, ditunda kematian salah seorang hamba manusia walaupun hanya sebentar, sesaat saja, apa yang akan mereka lakukan? Fa'asaddaqa, maka andai engkau tunda kematianku ya Allah, fa'asaddaqa, maka aku akan banyak bersedekah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika hidup kita banyak lalai daripada mengingat Allah. Yang berkaitan dengan harta, bagaimana cara mengingat Allah, itulah dia, kalau sudah cukup nisab dan haul, maka keluarkan sedekah wajib, zakat namanya. Berapa banyak orang hari ini ketika datang petugas zakat, dia masih menghitung untung rugi ketika mengeluarkan zakat. Berapa banyak orang hari ini ketika datang himbauan dari pengurus masjid, panitia amil zakat di masjid musholla ketika bulan suci Ramadan, masih banyak orang yang berpikir 1000 kali untuk menunaikan zakatnya. Padahal zakat itu adalah sedekah wajib yang ketika dia keluarkan, sesungguhnya bukanlah dia disebut orang yang dermawan, menyisihkan sebagian hartanya kemudian diberikan kepada orang lain. Tidak. Tetapi zakat itu adalah mengeluarkan hak orang lain yang dititipkan Allah pada harta. Maka dia baru saja ketika mengeluarkan zakat itu melaksanakan kewajibannya terhadap harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak cukup nisab dan haul, maka dia tidak wajib membayar zakat. Maka ada sedekah yang sunnah, ada wasiat, ada hibah,
ada infak dan lain sebagainya, bisa kita salurkan ke pengurus masjid, bisa kita salurkan ke panti asuhan, bisa kita berikan kepada guru-guru kita yang tidak menerima gaji, dia fi sabilillah mengajarkan anak-anak kita membaca Al-Quran dan lain sebagainya tanpa digaji, kalaupun diberikan honor tak cukup untuk biaya bulanannya, maka bisa kita berikan kepada mereka sebagai orang-orang yang berjuang fi sabilillah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata ketika maut datang, yang terasa kurang ketika kita hidup adalah kurang bersedekah. Dan ini secara logika dapat kita benarkan masing-masing di dalam hati kita. Berapa banyak harta yang dititipkan, yang diberikan, yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kalau kita hitung-hitung, mana yang lebih banyak kita gunakan untuk makan yang akhirnya busuk, yang kita gunakan untuk membeli pakaian yang akhirnya lapuk, dengan harta yang kita sisihkan di jalan Allah, kita masukkan ke kotak infak di masjid, kita berikan kepada anak yatim, kita antarkan beras ke panti asuhan, kita berikan tunjangan kepada guru mengaji, guru MDTA, TPA dan lain sebagainya, mana yang lebih banyak? Pastilah yang lebih banyak kita gunakan untuk kepentingan diri pribadi dan keluarga kita. Masih banyak di antara kita yang hitung-hitungan ketika datang orang meminta kepada kita untuk membantu anak yatim yang mungkin stok berasnya bulan ini sudah habis, kalaupun ada tak cukup untuk 2-3 bulan ke depan. Oleh karena itu kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum masa kematian sakratul maut itu datang dan sebelum rasa penyesalan itu datang sampai kepada kita masing-masing, maka ketika kita memiliki harta, dititipkan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita belanjakan, kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah, agar kita tak termasuk orang-orang yang menyesal kemudian ketika dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tak ada yang dapat menolong kita kecuali infak sedekah yang kita belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa yang kita minta ketika datang sakaratul maut, andai dikabulkan Allah, adalah bersedekah, bukan solat, bukan puasa, bukan haji dan umrah. Solat, puasa, haji, umrah, kita tak pernah berhitung ketika melaksanakannya. Bahkan hari ini hanya karena COVID kita tak bisa melaksanakan ibadah umrah. Andai kata tak ada COVID, orang kaya bisa dapat berangkat kapan saja menunaikan ibadah umrah. Dia rela mengeluarkan biaya yang besar. Andai kata haji itu tidak dibatasi, maka orang-orang yang mampu mungkin akan mendaftar setiap tahun agar dapat melaksanakan ibadah haji. Dia tak pernah berpikir ketika datang ke travel, ketika datang mendaftar ke Kementerian Agama, dia tak pernah pikirkan uang yang dia keluarkan. Ketika melaksanakan sholat pun begitu, ketika puasa pun begitu. Kenapa? Ibadah-ibadah itu hanya menyangkut kepada dirinya pribadi. Tetapi ketika zakat, ketika infak, ketika sedekah, kenapa orang berat? Karena itu menyangkut kepada orang lain. Maka pantaslah Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas mayan fa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Salah satu orang terbaik yang memberikan manfaat kepada orang lain itu adalah ketika datang kewajiban zakat, dia keluarkan zakatnya. Ketika datang orang minta sedekah, dia berikan sedekahnya. Ketika lewat kota infak, dia masukkan infaknya ke dalam kota infak, karena dia sadar dengan yang dia sisihkan itu akan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Solat kita, tak solat kita, mungkin tak berdampak langsung kepada tetangga kita. Puasa kita, tak puasa kita, mungkin tak akan berpengaruh kepada tetangga kita. Mau umrah kita, mau haji ataupun tak kita tunaikan itu, itu urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak akan ada pengaruh kepada tetangga, orang-orang terdekat kita. Tetapi ketika zakat tak kita tunaikan, ketika kita tak mau berinfak bersedekah, maka akan banyak tetangga-tetangga kita yang fakir, yang miskin, yang anaknya dirawat tak bisa pulang karena tak mampu membayar tagihan rumah sakit.
yang anaknya tak ada mendapatkan rapor, tak bisa ikut ujian. Kenapa? Uang sekolah belum dibayar. Boleh jadi itu semua terjadi karena kita menahan hak mereka. Maka pantaslah ketika orang-orang yang beribadah sosial memperhatikan orang-orang di sekelilingnya dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu, keahlian, kepakaran yang dia miliki, maka dia disebut, dipuji oleh Rasulullah sebagai manusia terbaik, karena memang hidupnya tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, tapi juga bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semua, terutama diri hati pribadi, agar kita cerdas dalam beribadah. Kita tidak hanya mementingkan ibadah sholat, puasa, haji dan umroh kita, karena itu adalah ibadah pribadi kita, tapi kita juga perhatikan ibadah sosial kita dalam bentuk zakat, infak, sedekah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum min nafsi li taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masiir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.